Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ba'du. Telah sampai kepada kami satu pertanyaan dari saudara Priyatna. Beliau mengatakan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya tentang hukum pacar kuku yang dilukiskan di pergelangan tangan. Apakah termasuk tato? Apakah pacar kuku hanya digunakan di kuku? Terima kasih. Maka di antara hal yang terlarang dalam syariat, bahkan satu hal yang hukumnya dosa besar adalah bertato. Namun karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang tukang tato dan orang yang ditato. La'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-washimat wal mustawshimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang mentato dan orang yang menjadi objek tatoan, orang yang ditato. Namun melukis dengan menggunakan pacar pada pergelangan tangan sangatlah nampak kalau dia tidaklah serupa dengan tato. Kalau tato harus ada sesuatu materi yang dimasukkan ke dalam lapisan di bawah kulit. Maka itu yang bisa termasuk dalam kategori tato yang haram, yang merupakan dosa besar. Dan ini tidak kita jumpai makna ini, dan hal ini, unsur ini tidaklah kita jumpai pada penggunaan pacar di pergelangan tangan. Namun yang kemudian perlu kita bahas selanjutnya, bolehkah hal tersebut? Bolehkah seorang itu menghias tangannya dengan pacar, dan pacar tidak hanya digunakan untuk kuku? Jawabannya, maka perlu dilihat kepada siapakah perhiasan ini diperlihatkan dan dipertontonkan. Jika seorang itu menghiasi lengannya dengan warna-warna yang menarik dengan menggunakan pacar, dan itu cuma di rumah saja dan dilihat oleh mahram, dilihat oleh suami, dilihat oleh anak-anak, maka hukumnya tidak mengapa. Akan tetapi jika itu dibawa keluar, pergi ke warung, atau pergi jalan-jalan ke mall atau yang lain, dalam keadaan itu dinampakkan, maka ini satu hal yang terlarang, karena ini termasuk tabarruj. Karena ini termasuk tabarruj, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang tabarruj. Tabarruj adalah menampakkan sesuatu hal yang menarik, sesuatu hal yang menarik pada diri seorang perempuan itu diperlihatkan dan dipertontonkan kepada orang lain. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Allah berfirman, dan janganlah kalian bertabarruj sebagaimana kelakuan wanita-wanita jahiliyah masa silam. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat.